guys, kembali lagi bersama gue si Miau Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Pamali. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Pamali DLC The Hungry Witch, kita sudah mendapatkan 4 ending. Dan sekarang teman-teman, langsung saja kita akan melanjutkan gameplay dari game Pamali ini untuk mendapatkan ending-ending yang berbeda. Dan tebakan gua ya teman-teman, di act 1 dan juga di act 2 sudah tidak ada ending sama sekali. Karena di episode pertama teman-teman, kita mendapatkan ending yang keempat ya, yaitu di act 3. Dan langsung saja kita akan lanjutkan di act 3 perjalanan. Dan langsung ke kiri ya, sesuai dengan yang kalian bilang. Gak boleh lihat ke kanan, gak boleh kita termenung terlebih dahulu. Langsung saja ke kiri, let's go. Nah ini dia. Dia lagi lari teman-teman, padahal lagi hamil ya. Aduh, pelan-pelan, jangan buru-buru. Mau gimana dong, saya lagi dikejar sama bola api. Oke, sip, sudah sampai. Ayo, tenangin diri terlebih dahulu. Sampai belum ya? Ayo Kirana, langsung lari. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita ke kiri. Dan apakah nanti gua akan ditangkap lagi? Semoga saja tidak. Aman? Aman, aman guys. Wow, teori kalian benar. Luar biasa sekali ya. Yuk, sambil lihat kanan kiri karena ini ada lorongan itu lagi. Iya, lolongan itu lagi. Kaget gua, bro. Oke, sabar. Coba kita lewat sini, lihat kanan kiri bro, jangan sampai tertangkap. Bola api sembunyi di belakang semak-semak atau di tembok. Wah, kelamaan guys. Waduh, itu dia. Wah, serem banget itu leaknya. Itu leaknya guys, The Hungry Witch ya. Wow. Oke, kita mendapatkan kalah dalam pertempuran. Kirana mengambil keputusan yang kurang tepat sampai membuatnya harus kalah dari pertempuran dengan makhluk itu. Makhluk itu berhasil melemahkan Kirana, membuat perjuangannya harus berhenti sampai di sini saja. Kalau saja Kirana bisa mengambil keputusan yang tepat dan lebih bijak, mungkin nasibnya tidak akan senaas ini. Aneh sekali ya teman-teman, bola api tersebut itu apa gitu loh? Apa hubungannya dengan leak? Ketika bola api tersebut tahu lokasi gua, tiba-tiba saja leak tersebut langsung ada dan menerkam gua. Apakah leak dan juga bola api itu berhubungan kah? Atau mungkin ketika dia lagi keliling-keliling menjadi bola api dan tiba-tiba dia menjelma menjadi leak? Saya tidak tahu sih. Yang gua tahu teman-teman, banyak dari kalian yang berkomentar kalau leak itu adalah orang yang mencari ilmu hitam ya. Habis itu mereka menjadi leak. Wow, oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Terima kasih banyak. Pokoknya banyak jenisnya lah. Kalau misalnya kalian mau lebih detail lagi, di komen teman-teman banyak banget yang memberikan informasi-informasi tentang The Hungry Witch ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Dapat ending kelima, urut sekali, mantap. Yuk, langsung saja kita lanjutkan lagi. Oke. Sekarang gua harus ngapain? Tadi itu antara gua kelamaan teman-teman atau gua pencet yang sebelah kanan, yaitu sembunyi di semak-semak. Berarti gua nggak boleh sembunyi di semak-semak. Coba ya, coba lagi ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Antara gua pilih yang sebelah kiri atau kita diamkan. Mendapatkan ending yang berbeda kah atau tidak? Saya juga tidak tahu. Sudah semakin menarik ini game ya. Akhirnya saya melihat hantunya guys. Sudah bermain 2 episode, saya tidak melihat hantunya gitu loh. Cuma melihat bola api saja. Udah aman belum ya? Serem. Oke, sip. Langsung saya lari. Let's go. Dan kalau di Bali kan mereka bilangnya leak ya teman-teman. Kalau di Jawa itu mereka bilangnya itu kuyang. Nah ada juga yang bilangnya palasik. Hampir-hampir sama lah jenis-jenisnya ya teman-teman. Lolongan itu lagi. Kaget. Hampir saja. Oke, sudah siap-siap. Siap-siap kita diamin terlebih dahulu atau pilih sembunyi di balik tembok ya teman-teman. Kita sembunyi di balik tembok aja deh terlebih dahulu. Let's go. Ini dia. Okay. Bola api itu. Belakang tembok bro. Ayo. Oh itu ke belakang dulu. Mundur dulu. Tengok kiri. Kenapa suaranya serem banget? Ngintip.
Oke, hilang. Kayaknya bola apinya udah hilang. Kayaknya. Baiklah kalau begitu, kayaknya ya teman-teman. Alright lah kalau begitu. Mengerikan sekali tempat ini. Kita coba lurus lagi. Waduh, kita masuk di hutan atau gimana nih guys? Ini tulisannya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Jalan bukan tempat sampah. Warga berhak menghakimi orang yang membuang sampah di sini. Wow, hati-hati guys ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, sekarang kita memasuki sebuah hutan yang di mana pohonnya tuh tinggi-tinggi banget. Ini kayak apa nih tulisannya? Kyoku Slayer. Hah? Kyoku Slayers. Ini bukannya anime ya? Bener gak sih guys? Kalau salah maaf ya. Oke, kita harus kemana nih? Ada dua jalan. Ke kanan dan ke kiri. Gua ambil ke kiri. Refleks guys. Duh. Piye kita? Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya. Itu dia. Menghindar ke jongkok. Kita jongkok. Wow. Langsung lawan dia teman-temanku sekalian. Mana kerisnya? Ambil kerisnya. Come on. Mantap. Wow, besar sekali dia ya. Tidak seperti palasik. Aku harus bertahan hidup. Nah, itu dia. Aku bisa bunuh dia pakai keris ini. Baiklah kalau begitu, kaget gua ya ampun. Ke kanan. Ke kanan. Yes, berhasil. Ayo dilawan. Oke, lawan. Nah, saya dengan keris. Yes. Mama mini. Berhasil gak sih? Enggak. Dia cuma tidur. Tidak berhasil. Cepat sekali dia. Aku akan akhiri semuanya sekarang. Apanya ini tusuk itu? Wow. Lagi hamil, jangan didorong. Serem banget, tolong. Wow. Apa yang terjadi? Chris ya, jangan sampai hilang ya. Oh, kita jatuh. Aduh, masih ada dia. Lari. Selamatkan dirimu dan juga bayimu. Kirana. Wah, itu kan? Dia kalau misalnya mau gerak cepat, menjadi bola api ternyata ya. Ya. Sudah. Selesai. Oh, kita lanjut lagi. Malam terkelam. Ke act keempat, guys. Wow. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Atau kita tutup dokumen dulu, guys. Untuk ngeliat kita ada ending yang lain atau enggak. Yaudah deh, lanjut aja ya. Come on. Berinding, coy. Hah? Apakah ini cuma mimpi? Tenang, Kirana. Tunggu dulu, kenapa gak ada warnanya? Oke, guys. Dindingnya tidak ada berwarna. Tempat apa ini? Aku di mana ya? Apa yang terjadi? Aku pun tak tahu, Kirana. Oke. Kita tengok terlebih dahulu. Apa? Waduh, teman-temanku sekalian, gua ada di mana ini? Dan semuanya serba hitam putih ya. Oke, ada sesuatu yang bisa gua interaksi atau enggak? Ah, mungkin aja ini masa kecilnya Kirana kali ya diceritakan di sini, guys. Jadi ini mamanya dan ini Kirana dan juga saudaranya, mungkin saja ya. Itu ada sesuatu yang bisa gua interaksi. Ampun, woi, please lah. Kita adalah orang-orang terpilih, tuh kan? Kekuatan kita harus digunakan untuk kebaikan semesta, jangan sampai termakan oleh keserakahan. Ya, si Kirana ini adalah orang terpilih. Makanya kalau misalnya kalian lihat di bukunya ibunya, ya kan ada kayak pohon yang dimana di highlight siapa aja yang terpilih.
I see. Ini ada patung nggak bisa gue interaksi. Ini apa ya? Genitri. Genitri. Aku biasanya pakai ini untuk apa? Ngitung doa. Oh, I see. Baiklah kalau begitu. Ada sesajen juga, teman-teman. Bentuk sesajen yang lain. Kayak gimana? Sama aja kayaknya. Nah, ini dia nih, cenang guys. Ini bentuk cenang seperti ini. Ini bentuk sesajen. Tapi serius, gue gak tahu apa bedanya guys. Kalau misalnya gue lihat dua-duanya, ya gue bilangnya sesajen. Aduh. Apa nih? Penirtan. Apa nih penirtan? Untuk menyimpan dan membersihkan air suci. Ah, banyak ini ya kosakata Indonesia yang gue gak tahu loh. Ini apa lagi nih? Gebongan. Ini gue juga gak tahu apa ini gebongan. Penuh dengan sesajen. Oh, mungkin kalau sesajennya besar itu namanya gebongan. Kalau misalnya yang sedang itu namanya sesajen, kalau yang kecil itu canang. Sabar, gue lagi mencari tahu nih bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan ganggu gue dulu ya. Lagi belajar nih, saya lagi belajar. Oke, guys, ini nggak bisa diinteraksi. Ini ada kelapa. Ini bisa dibakar terus dipakai di ritual. Wow, ini gue bisa. Ya nggak bisa guys, ditutup. Dua-duanya ditutup. Oh, mungkin aja nih ada buku. Tunggu dulu, sebelum kita baca buku tersebut. Oh, masih ada canang dan juga sesajen ya. Ah, mau gak mau interaksi buku nih guys. Buku apa ini? Pintunya terbuka guys. Pintunya di belakang terbuka. Darah keturunan kita memberi kita segala kekuatan di dunia. Tetapi beberapa dari kita yang apa nih? Yang durjana memilih jalan yang salah. Durjana itu apa ya teman-teman? Aduh, kenapa gue banyak banget kosakata Indonesia yang saya tidak tahu ya? Kita berada di sisi yang baik dan harus selalu demikian. Jangan sampai jatuh ke dalam godaan yang salah. Tuh guys, seperti itu ya. Bagus juga ini game ya, mengajarkan sesuatu yang baik. Walaupun kita mempunyai kekuatan teman-teman, tidak boleh menyalahgunakan kekuatan tersebut. Tapi kita harus menggunakannya dengan baik dan benar. Ini gua yang gak bisa buka atau emang pintunya gak bisa buka sih? Tadi perasaan bunyi pintu deh. Apalagi? Kotak, oh ada kotak. Oh itu dia, ada kertas guys. Periksa. Kertas apa ini? Oh, menusuk kepala dengan... Hah? Menusuk kepala yang terbang adalah sebuah kesalahan. Ah, sebab itu hanya akan membuat kita berada dalam bahaya yang lebih besar. Kepala yang terbang itu bukanlah tubuh asli mereka. Tubuh asli mereka terletak di sebuah tempat yang tersembunyi. Tusuk tubuh mereka yang sebenarnya dan mereka akan binasa. Berarti tadi salah guys. Memang kita pas tusuk-tusukin pakai keris ke kepalanya itu tidak boleh. Kita harus mencari badannya terus menusukkan ke dalam badannya. Oke, terima kasih atas pengetahuannya. Anak-anakku, kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Kita dilahirkan dengan satu kekuatan yang bisa membantu orang-orang dari kesulitan mereka. Untuk bisa membantu, kita memang harus belajar agar bisa jadi lebih kuat. Tetapi saat proses belajar itu, banyak sekali godaan. Terus? Keinginan untuk lebih kuat dan mendapatkan semuanya. Untuk menjadi yang terkuat di antara yang lain. Ketika hal itu terjadi, kita akan menjadi sesuatu yang jahat dan gelap. Kita akan mencelakakan orang lain dan juga diri kita sendiri. Seperti makhluk yang mengincar bayi itu ya, Bu? Ya, itu adalah salah satu cara agar bisa menjadi sangat kuat. Tapi kamu jangan sampai memilih jalan itu. Kami okay. Baik, dan kami gak boleh memilih jalan yang salah. Ibu pernah bilang ini sebelumnya. Ah, tuh kan, ini masa kecilnya si Kirana, guys. Ya, masa kecilnya si Kirana ini. Oke, pintunya harusnya sudah terbuka. Aha, wow, di luar sana. Begitu gelap, teman-temanku sekalian. Sepertinya perasaan saya tidak enak dan saya akan di jumpscare. Apakah ada jumpscare di sini? Mata saya sudah terbuka lebar-lebar untuk melihat. Tidak ada. Mungkin kita lari sedikit. Tak bisa lari teman-teman. Wah, kok gue jalan. Eh lari dong.
Lari dong. Weh. Yang bener lah. Ya. Ampun. Yang bener lah. Oh. Itu apa tuh? Oh. Ada bayangan warna hitam. Mbak Unti? Mungkin saja. Oke. Oh, sudah. Kita menemukan suatu cahaya. Baguslah kalau begitu. Ada semua ruangan yang sudah terbuka. Dan isinya adalah, wow, kaget gua, ya ampun. Dewiku. Weh, ya bener lah. Oh, Dewiku. Segalanya untukku. Hah? Udah, gitu aja? Wow, ini dia. Topeng. Jadi penasaran ini apa? Ini topeng. Penjor tuh kan? Gua gak tahu lagi apa nih penjor. Ini sesajen yang kompleks dan kegunaannya spesifik. Contohnya. Okay. Benar-benar Miaok tidak tahu ya. Trisula gua tahu, guys. Ini senjata salah satu dewa yang paling tinggi. Yes, betul sekali. Terus, ini dia lagi ngapain? Oh, dia lagi kayak ngeliatin cewek yang di depan sana sambil begini, guys. Yang cewek ini mungkin lagi berdoa. Lontar. Lihat. Ini lontar biasanya dipakai untuk informasi yang sakral. Wow. Oh, ada tulisannya. Siapapun yang menghalangi jalanku, mereka akan mati. Aku akan menghancurkan mereka semua. Wow. Aku ingin menjadi wanita terkuat di muka bumi ini. Tidak ada yang pernah bisa menghentikanku. Jangan bilang salah satu dari mereka, teman-teman, memilih jalan yang salah. Ya nggak sih? Kan ada dua tadi. Ada lukisan. Ah, tidak bisa melihat. Lukisan binatang. Oh iya nih, harimau nih. Saya bisa melihat harimau di sini, guys. Apalagi, ada lontar lagi. Kelihatannya penting katanya. Jalan ini adalah jalan menuju keabadian. Setelah kau sampai pada titik tertinggi, tidak ada yang bisa kau lakukan. Kau bisa membalaskan dendammu. Bunuh siapa saja yang telah melukaimu dan orang-orang terkasihmu di masa lalu. Ih, serem banget. Ih. Apa yang jatuh? Trisulanya jatuh. Trisulanya jatuh, guys. Ini gerak. Perisai. Ini perisai tapi kelihatan sakral banget. Periksa. Ada sesuatu kah? Di perisai ini? Bisa diinteraksi kah? Gak bisa ya, teman-teman. Dibawa aja di perisainya. Supaya bisa melindungi kamu. Tidak bisa, guys. Oke. Ini ada sesajen. Penir... apa? Penirtan. Oke. Wadah air suci. Sesajen. Ada kertas. Nah ini nih. Harus gua baca juga ya. Dengan seluruh kekuatan dari sang dewi, kau dapat melalui segala hal di muka bumi. Namun tidak ada hal yang mudah. Tidak ada jalan pintas untuk semuanya. Dengan pengabdian dan pengorbanan, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Pilihlah dengan bijak. Untuk mendapatkan kekuatan instan dari sang dewi, rapalkan. Aduh, masa gua harus ngomong ini? Oh dewiku, personifikasi dari kekuasaan, kekuatan, moralitas, dan perlindungan. Biarkan aku menjadi pengikutmu dan membiarkan aku cahayamu. Dan berikan aku cahayamu. Oke. Okay. Tapi gue gak bisa lihat gitu loh. Ini lukisan-lukisan apa yang gue lihat cuma trisulanya doang. Oh, ada banyak tangannya. Hindu ya ini ya, teman-teman. Ya, oh ada catatan. Catatan lagi nih. Periksa. Hanya jiwa yang paling suci yang bisa membawa kita ke kekuatan tinggi. Sudah ataupun belum terlahir, mereka adalah yang paling bersih karena mereka belum tersentuh oleh penderitaan duniawi. Ini adalah pengorbananku untuk melahap dia yang paling suci sehingga aku bisa menjadi wanita terkuat di dunia ini. Pantesan aja mereka targetnya adalah bayi ya, teman-teman. Karena seperti yang kalian baca di sini, bayi itu kan belum lahir. Jadi bayi itu tuh masih pure, masih bersih lah, masih suci, guys. Makanya mereka tuh butuh sesuatu yang suci untuk menjadi sesuatu yang terkuat. Wow.
Seram sekali, Bung. Ya ampun. Oke, gue harus ngapain lagi ya? Aduh, ada babi guling. Piring, pindahkan. Aha, saya menemukan lagi kertas. Pengorbanan besar dan pengabdian total akan membawa wanita terkuat pada wujudnya yang tertinggi. Manusia yang paling suci adalah bayi, terlahir atau tidak terlahir. Mereka membantu kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih berkuasa. Melahap yang paling suci, itu akan membuat kita jadi yang terbaik, yang paling kuat. Jangan terlalu rakus dengan kekuatan, Suksmi. Suksmi. Kewajiban kita itu bantu orang, bukan jadi lebih kuat daripada yang sekarang. Dua. Apa itu? Apa itu, guys? Ada laci. Ada sebuah pucuk surat. Dari siapakah ini? Mari kita cek. Untuk Dewiku, seekor babi ku persembahkan sebagai perlambang kesetiaan dan bakti padamu. Berilah aku semua kekuatan di dunia ini agar aku bisa menjadi yang terbaik di antara semuanya. Wow. Kamu tahu kan, Rati? Kita bisa lebih kuat dari ini. Kita bisa mendapatkan apa saja yang kita mau. Apapun. Suksmi, ingat, rakus dan tamak itu nantinya cuma mencelakakan kita dan orang lain. Asalkan bisa menjadi yang paling kuat, apa salahnya mencelakakan satu atau dua orang? Weh, gak bisa begitu. Suksmi, bukan berarti kita harus milih cara ini. Kamu lemah, Rati. Aku gak paham sama isi kepalamu, Suksmi. Orang sepertimu gak akan paham kekuatan yang sebenarnya, Rati. Seseorang ingin jadi lebih kuat apapun caranya. Kok bisa sih ada orang yang serakus ini? Banyak sih sebenarnya ya, teman-teman, di dunia ini tuh banyak banget, cuy. Apa yang terbuka tadi? Apakah ini? Kain? Buka? Oh, ternyata ada pintu di sini. Saya tidak tahu kalau ada pintu, teman-temanku sekalian. Baiklah kalau begitu, mari kita buka. Mari kita buka. Waduh, lorong ini lagi. Lorong kematian ini lagi, teman-teman. Saya tak nyaman ini di lorong ini. Saya ingin pergi saja dari lorong ini. Boleh tidak? Ini, aduh. Ha! Mama, apa itu? Apa itu? Gua gak sempat lihat. Ada sesuatu yang bercahaya dan jatuh. Please lah. Tak nyaman aku ini. Ayolah, cepetan. Ha! Apa itu? Ada yang nengok ya tadi ya? Kalau mau minta nomor handphone, bilang saja. Jangan nengok-nengok begitu kau. Oke, guys, sudah sampai di ujung. Aduh, ini lagi. Kok saya merinding, teman-temanku sekalian. Wow, tempat apa ini? Oke, kita cek terlebih dahulu ya, teman-teman, sebelum kita berinteraksi. Ya, sudah ditutup. Oh, enggak. Oke, di sini banyak banget kertas yang digulung-gulung dan juga sepertinya koran ya, teman-teman. Ada kursi yang sudah terbalik. Terus ini seperti ada dupa ya. Oke. Ada pintu juga yang belum bisa dibuka. Nah, ini ada kertas yang bisa kita baca nanti ya. Ada foto juga. Sebentar. Kita mulai dari kiri aja kalau begitu ya. Tetap masih ada koran-koran. Ini baju ya? Iya, ada beberapa baju. Wow, pintunya terbuka sendiri. Maksudnya jendela ya, guys. Jendelanya terbuka sendiri. Ah, tempat tidur ini. Ini kamar siapa ini? Misteri. Saya hanya bisa membaca ini doang nih, misteri. Oke. Wey, macem-macem dia, guys. Ya ampun, macem-macem dia. Mau ajak berantem nih jendelanya. Kaget gua. Ya ampun, oh gak bisa diinteraksi nih, guys. Wah, ada pisau. Lihat, kenapa pisaunya berdarah? Wah, saya tidak tahu. Apalagi nih, tamas. Apa ini tamas, guys? Ya ampun. Aduh, tamas, saya tidak mengerti tamas. Ada tulang. Sisa tulang, cuy.
tamas semacam piring kali ya. Oh, dia mau melakukan ritualnya nih. Tuh kalian lihat tuh, ada banyak lilin dan juga ada banyak tulang dan ritual-ritual gitu. Nah, ini untuk apa? Wangi-wangian ya, kemenyan gitu ya, guys. Wow, oh ini. Kenapa dia ngadepnya ke jam? Jam berapa nih? Udah mau jam 2. Hi. Seram sekali. Oke, di sini tidak ada apa-apa. Oke, ada lagi nih, kelihatannya ada yang bisa ditaruh di sini. Hah, maksudnya? Kita bisa taruh sesuatu di sini katanya, guys. Ada kertas. Yes. Untuk apa semua kekuatan ini jika tidak digunakan oleh kita sendiri? Bukankah kita yang berusaha payah mendapatkannya juga? Well, kamu sudah dianugerahi sih. Waduh, ini panjang sekali. Aku bisa memberikan semua kuasa di dunia. Aku bisa memberikanmu kekuatan untuk mengakhiri segalanya. Engkau bisa menjadi sekuat musuhmu atau bahkan lebih, cukup untuk membunuhnya. Ngapain dibunuh? Bayarannya sederhana. Carilah sebuah batu permata dan taruhlah. Oh, jadi kita akan mencari batu permata dan taruh pada tempatnya, ya. Lalu bacalah mantra ini. Aduh, gue males sebenarnya guys baca mantra, ya ampun. Tapi ini demi kalian nih, gue harus bacain. Oh, yang terkuat, yang paling hebat, berikanlah aku kekuatan untuk membalaskan dendam. Aku akan jadi pengikutmu, abdimu, yang paling setia selamanya. Ingat, tidak ada kekuatan yang gratis. Tetapi jika engkau tidak mengambil resiko, kamu tidak tahu apa yang akan kamu dapatkan. Ih, serem banget. Enggak ya. Enggak, guys, gue masih beragama. Tidak. Saya tidak mau melakukan hal ini ya. Saya tidak ya. Yang di sekitar saya, kira-kira ada yang mendengarkan? Tidak ya. Saya masih beragama, tidak ya. Ya ampun, ini serem banget. Gue sendiri merinding ya. Iya. Aduh, gue harus ngapain ini? Ini ada pintu. Gak bisa dibuka, guys. Aduh. Kayaknya gue harus melakukan sesuatu. Ada triggernya nih. Oh, mungkin ini. Mungkin di sini. Oh, nggak bisa. Saya harus ngapain? Halo, yo my friend. Kayaknya gue harus membuat dia ngobrol. Oh, itu dia. Ada sesuatu tadi yang bisa gue interaksi. Hah? Apaan yang bisa gue interaksi tadi? Oh, ini. Jejak kaki. Apa itu, darah? Oh, kita harus ngikutin ini kali. Itu dia, jejak kaki kan? Tuh. Apa itu, darah? Hah? Dia berhenti di sini, guys. Terus nggak ada lagi jejak kakinya. Oh, ini jejak kaki. Waduh. Ini ribet sekali nih game ya, guys. Oke, guys. Serius, gua nggak tahu harus ngapain. Saya mentok di sini, teman-teman. Saya nggak tahu harus ngapain lagi. Mama, baru juga bilang gua nggak tahu harus ngapain lagi. Tiba-tiba saja ada yang muncul, guys. Udah deh. Tolong, cuy. Tolong keluarkan saya dari sini. Saya harus kemana? Jawab saya, please. Enggak, jangan jawab, Ding. Jangan jawab. Oke. Aduh. Jadi kayaknya ya teman-teman, akan ada ending yang dimana kita mencari batu permata dan kita akan taruh di sini untuk mencari kekuatan baru ya. Oh, ini ada foto. Ya ampun, gua belum lihat nih fotonya. Ya, nggak kelihatan fotonya. Ini foto ibu. Kenapa ada darahnya? Saya pun tak tahu. Saya kesal ini. Oh, ini. Ambil atau periksa? Periksa dulu. Nah, aku harus menyingkirkan dia. Perlindungan dari jiwa-jiwa yang suci. Aku harus membunuh. Wow. Serem amat. Kita ambil aja. Wah, dia mau membunuh ibu. Ibu. Hati-hati, ibu. Ada yang sudah mengincar kamu, ibu. Waduh, ada kertas. Yes, coba lihat dulu. Periksa. Banyak banget kertasnya ya. Aku sudah mengorbankan semuanya. Aku sudah mengabdi padamu. Aku sudah melalui semua godaan. Aku akan menjadi yang paling kuat. Aku pantas mendapatkannya. Ambil aja. Oh, berarti kita... gue tahu nih, guys. Gue harus menemukan kertas-kertas yang tidak normal untuk kita baca. Seperti itu. Baiklah kalau begitu. Oke, nggak jadi skip, guys.
Yuk kita cari lagi ya, sesuatu kertas yang bisa kita interaksi. Dan di mana ini semuanya kertas, bro? Ya ampun, sedih banget gue, ya ampun. Harus nyari kertas. Sepotong kertas. Di mana kamu sepotong kertas? Karena saya butuh sepotong kertas untuk saya baca dan untuk saya progres dari game yang satu ini. Wahai sepotong kertas, ayo, di mana kamu? Kalau, oh itu dia. Nah, periksa. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Oh, ini udah kan? Tapi gue gak bisa ambil ini, guys. Ah, ini dia. Ada lagi. Yes, lihat. Periksa dulu. Nah, saat dia tiada, aku akan bisa melahap jiwa yang paling suci dan menjadi sosok yang paling sempurna dan juga menjadi yang paling kuat di semesta. Ya udah, ambil lagi. Ada lagi? No, masih ada lagi, guys. Sabar ya, sabar ya. Nih, banyak banget kertas-kertas begini. Ah, ini mah udah. Udah, guys. Udah. Ada lagi nggak sih? Kayaknya udah deh. Ah, nggak ada yang terbuka. Ini udah tadi gua. Aduh. Mana nih? Saya harus progres ini, guys. Tapi lama sekali nih progresnya. Tadi kan gue udah dapet kertas-kertas ya, guys. Tapi kertas-kertas itu tidak tahu diapakan. Nah, ketemu satu lagi. Ya, udah ini mah. Udah belum ya tadi? Ada berapa kertas sih yang harus gue ambil itu? Oh, ini taruh kertas tuh, guys. Menarik sekali. Nah, tuh ada satu kertas lagi berarti, guys. Oke. Akhirnya gue udah tahu mau ngapain. Dari tadi gue keliling-keliling gak tahu mau ngapain. Ada kertas yang harus gue cari supaya kita bisa taruh di situ ya. Oke, yang teliti sekarang saya membuka mata saya untuk mencari kertas yang tidak terlihat. Ya ampun, apakah ini kertasnya? Nah, betul sekali, inilah kertas terakhir kita, ya ampun. Oke, kita periksa dulu ya. Aku ingin menjadi yang paling kuat, menjadi sosok yang paling sempurna untuk menjadi yang terbaik di antara semuanya. Ah, kertas. Susah banget liatnya. Nih, udah nih. Sudah. Wuh, akhirnya. Wow. Aku sudah melewati semua godaan. Dan aku juga sudah sampai pada titik terakhir untuk bisa sampai ke tingkat kesempurnaan. Dewi, segala derita, segala pengorbanan ini akhirnya membawaku pada kekuatan yang paling hebat. Aku akan menjadi yang paling kuat. Dan semua akan tunduk padaku. Wow. Aku sampai begini cuma gara-gara dia ingin jadi yang paling kuat. Oke. Apakah saya sudah bisa progres di sini? Halo? Ayo dong. Nah, sudah bisa. Yes, finally, teman-temanku sekalian. Akhirnya saya bisa lewati tempat ini juga. Ya ampun, di tempat tadi. Ya, keliling-keliling lama sekali. Tidak menemukan puzzle-nya. Ternyata hanya mencari kertas. Dan kertasnya itu pun susah untuk ditemukan. Kita sudah sampai di sebuah gerbang yang begitu besar. Dan kenapa saya ada di sini? Ini apa nih? Keranda, lihat. Hah? Buat apa ini, guys? Ada sebuah keranda. Apa sih keranda ini? Ritual ngaben. Ngaben atau ngaben sih? I see. Ya, ini biasanya ritualnya ada di Bali nih, guys. Tapi boleh ada yang kasih informasi nggak, teman-teman? Ritual ngeben tuh buat apa sih sebenarnya? Ketika orang-orang membakar keranda seperti itu. Ya, soalnya ya maklum ya, teman-teman, saya tidak tahu apa-apa. Seram. Ini dia manekin. Ada kertas. Mari coba kita lihat. Ya ampun, gue disuruh baca mulu dah. Ia yang menginginkan keabadian berarti masih menjadi sosok yang mortal di dunia. Keramakannya membuat ia lupa bahwa ia masih bersifat duniawi. Buatlah
atau apa ini? Buatlah kan, buatlah jangan sampai bisa bersatu kembali dengan sosoknya di dunia. Bunuhlah tubuh duniawinya, tancapkan ujung lehernya agar dia tidak bisa kembali. Oh, ujung leher. Sosoknya yang paling lemah, karena sesungguhnya dia adalah sama dengan sosok manusia lainnya. Ketika tubuh aslinya sudah dilukain, maka dia tidak bisa akan kembali lagi. Ia akan ikut mati bersama tubuh aslinya. Wow, inikah tubuhnya dia? Wow, mantep juga. Oh ya, by the way teman-teman, kalau nggak salah kan tadi gue disuruh mencari permata juga. Di mana ya permata ya? Gue nggak nemuin permata sama sekali nih. Oke, untuk apa? Nih. Katanya kita harus tusuk lehernya. Nah lo, sekarang gue harus disuruh ngapain? Gue udah paling ujung nih. Gak bisa guys, gue gak bisa progres. Oke, kita cari sesuatu deh. Cari clue. Wah ini game sih, bener-bener dah. Gak dikasih clue sama sekali harus ngapain. Kan serem ya. Cuma disuruh baca, abis itu ada manekin. Terus udah deh. Katanya gue disuruh untuk, oh jangan bilang, gue harus mengambil obor yang ada di depan sana, terus kita bakar-bakarin. Bisa jadi, ulala, oke? Harus berpikir sendiri ya, nice banget kamu developer. Bener gak ya? Ambil, tuh bener. Nice. Ah, I see. Ya, katanya kan disuruh bakar. Tuh, saya bakar-bakar nih. Gue masih penasaran sih. Kelemahan terbesarnya adalah tubuh aslinya yang ditinggal tak terjaga. Ketika dilukai, kepala terbang itu tidak bisa kembali. Oke, bakar lagi. Total ada 6 atau ada berapa ya? 8. 6 atau 8 gitu guys. Hanya senjata yang tajam yang bisa melukai tubuh aslinya. Ketika dilukai, kepala terbang itu tidak bisa kembali. Oke, oke. Kekuatan yang begitu spesial dan begitu sakral, yang hanya bisa didapatkan dari para leluhurnya. Sudah, kita bakar. Ini juga bakar. Wah, episode kali ini lama ya. Seneng kalian nih guys, dapat video senjata lama. Ini harus disucikan. Mantra harus diucapkan untuk bisa membangkitkan kekuatannya yang suci, agar ia bisa membantumu dengan kekuatannya yang paling tinggi. Oke, baik, punten. Saat senjata ini sudah suci, ia bisa digunakan untuk mengenyahkan kejahatan. Wah, keris gue udah disuciin belum ya? Gue juga gak tahu lagi. Aduh, semoga aja udah deh. Tubuhnya tersembunyi di tempat di mana kehidupan bertemu kematian. Tidak terjaga, tetapi tersembunyi di bawah sebuah pohon. Okay. Siapkan senjatamu. Sudah. Selesaikanlah semuanya sekarang. Ini dia. Nice. Aku bisa menghentikan semuanya. Aku harus menemukan tubuhnya dan menusuknya. Di bawah pohon ya, berarti. Kita harus cari di bawah pohon. Aduh, kenapa dia? Pusing dia, guys. Pusing. Yah. Oke, sudah selesai. Yes. Gua lihat terlebih dahulu ya teman-teman, lagian sudah terlalu panjang. Kita harus akhirin untuk episode Pamali sampai di sini. Ada E5. Tutup dokumen terlebih dahulu. Wow, seru sekali ya perjalanan kita. Keren. Ini dong Pamali. Lihat dulu hasil dokumen. Belum ada yang nambah. Endingnya belum ada yang nambah. Kayaknya tadi harusnya ada ending sih teman-teman, karena kita bisa mendapatkan permata terus kita taruh di situ ya. Terus mungkin aja pas kita lagi kejar-kejaran itu juga ada ending yang berbeda. Mungkin aja kalau gua nggak pilih apa-apa ya kan,
kita explore di next episode aja ya teman-teman. Jadi untuk jalan ceritanya sampai di act kelima terlebih dahulu. Besok kita akan mencari ending-ending yang ada di act ketiga dan juga di keempat. Jadi untuk episode game Pamali sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.